Pemirsa, aksi demonstrasi kembali terjadi di Ponorogo. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia menuntut agar Pemkab dan DPRD menyelesaikan persoalan sampah. Aksi demonstrasi nyaris ricuh. Seperti inilah aksi saling dorong antar mahasiswa dan petugas keamanan di depan kantor Bupati Ponorogo. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Ponorogo menggelar aksi demonstrasi. Para mahasiswa melakukan orasi serta membawa poster bertuliskan berbagai tuntutan mereka. Para mahasiswa turun ke jalan menuntut persoalan limbah sampah di TPA Mrican yang tidak kunjung diselesaikan oleh Pemkab Ponorogo. Sehingga masyarakat Ponorogo mengalami kerugian. Selain 50% hasil tani gagal panen, ada sejumlah petani yang mengalami penyakit kulit. Air lindi, air sampah ini mengalir ke selokan, Bapak. Karenanya sampah yang sudah overload, ya sudah begitu banyak sekali, ini akhirnya limbah ini mengalir ke selokan irigasi pertanian, sehingga kemudian ini irigasi ini mengalir ke sawah. Masalahnya satu, mengenai hasil panen, ini sangat-sangat buruk sekali. Hasil panen ini dinyatakan bisa turun 50% dari hasil biasanya, hasil maksimal. Itu satu. Kemudian yang kedua, dari air limbah ini juga menyebabkan penyakit gatal, penyakit kulit untuk masyarakat yang berdampak di situ. Kemudian mengenai gunungan sampah ini, ketika musim hujan, ini bau sampah ini tercium sampai 2 km ini sudah tercium dan sangat-sangat menyengat sekali baunya. Tuntutannya ini ada 5 yang saya sampaikan tadi. Satu, ini mengabah pengadaan mesin pengolahan sampah itu. Karena apalagi hari ini sudah sekitar 1 bulan setengah ini mesin pengolahan ini juga sudah berhenti. Terus kemudian membuat instalasi pengolahan air limbah ipal itu untuk mengolah air lindi sehingga tidak mencemari saluran air di sekitarnya. Yang ketiga, melakukan peninjauan kembali mengenai luas lahan TPA yang berada di Desa Mrican. Kemudian yang keempat, melakukan pemilahan sampah secara serius, sampah organik, sampah non-organik maupun sampah medis. Namun disayangkan, Bupati Ponorogo Sugir Sancoko tidak bisa menemui para mahasiswa tersebut dengan alasan sedang di luar kota dan berjanji akan mengadakan komunikasi dengan mahasiswa pada Sabtu 2 April 2022 di kantor Pemkab Ponorogo. Ega Patria, JTV, Ponorogo.